warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini adalah motor R Suzuki Address yang menggunakan silencer atau knalpotnya Vario dan dipasangin ke Address. Tuh, ini customnya seperti ini, bro. Jadi pegangan-pegangan yang aslinya sini mau dibuang dan bikin bracket baru di sini, bro. Pakai plat galvanis ya. Terus untuk leherannya juga disesuaikan karena berbeda dengan Address, jadi dibikin speknya atau stepnya 26 dan 28. Gitu. Dan suara langsungnya masih adem, bro. Dan coba kita geber. Om, geber dikit ya, Om. Ya, bener. Godek, bro, tapi dari rasa-rasanya motornya enteng banget nih, tarikannya enak banget gitu. Dan gue tanya sedikit sama orang ya. Om, dari mana, Om? Dari Jagakarsa. Jagakarsa? Iya. Tahu SKR dari mana, Om? Dari YouTube. Dari YouTube, ya? Iya. Ini kenapa pakai silencer Vario? Ini eksperimen aja. Eksperimen? Iya. Riset sendiri berarti ya? Kita sendiri. Oke. Terus tadi udah nyobain gimana? Wah, mantep hasilnya. Dari tarikannya? Tarikan ngeplong. Tarikan enak. Terus? Suara adem. Suara adem, ya? Oke, siap. Jadi ini bawaan knalpot aslinya nih, bro. Gitu. Beli bekasnya berapa duit? Bekasnya 4,5. 4,5? Iya. Standar Vario-nya? Iya. Oke. Berarti lumayan gede juga biayanya dong? Iya. Hampir 1,000 lah itu. 1,000. Tapi hasilnya puas gimana, bro? Kalau hasilnya puas deh. Puas ya? Puas. Oke, sip. Nanti kalau kenapa-napa tinggal kemarin aja. Iya. Sip. Oke, langsung balik nih ya? Iya, oke, siap. Ya, seperti itulah, bro. Jadi karena orangnya dua pengen balik gitu, dan seperti itu suaranya juga nggak terlalu ngobrol, masih enak buat dipakai harian gitu. Ini op maju kanan dikit, oke, mundur, sip, oke, tadi siap. Ya, seperti itulah, bro. Untuk bobokan dari silencernya Vario ke Address atau Next 2. Jadi suaranya adem, silent ya. Buat yang mau bobok atau revisi bisa langsung aja ke SKR Racing Exhaust di Jalan Raden Patah 90 Tangerang atau via WhatsApp di 0815-1394-3798. Dan mau order online juga bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.